kita melihat ada iklan dekat supermarket Speedmart yang mengatakan dia nak pekerja pengurusannya datang daripada mereka yang berkelulusan UGC. Jadi apa yang kita sedih adalah ini orang tak pandang pula sebagai diskriminasi. Benda tu tak kenalah, patutnya dia terbuka. Jadi bila nak beri peluang bersamanya kalau awal-awal lagi dah ditutupkan peluang, ditutupkan peluang orang Melayu hendak bekerja. Jadi saya nak ambil kesempatan ni lah. Kita tengok mungkin orang Melayu tak sedar, tapi elok juga tiba masanya kalau kita mungkin nak pakat-pakat, okay, kita beli, tak usah beli kat Speedmart lah, pasal dia memang macam kurang ajar sikit. Kita belilah kat KKMart, tak ada masalah. Bukan kita boycott China, kita boycott supermarket tertentu yang pada kita adalah sikap tidak adil. Jadi dulu kita kata kita beli by Muslim first, hari ini kita kata okay boycott. Kita kata boycott lah, tak ada masalah. Ada masalah apa nak boycott? Tapi kita bukan boycott semua kedai. Macam kita setengah-setengah dulu boycott minuman tertentu, kita boycott produk tertentu. In fact sebenarnya Luton pun dia boycott British produk juga. So tak ada masalah. Ini tak ada benda, ini biasa saja. Ya? Jadi kita sama-sama ambil kesempatan ini, cuba war-warkan, cuba kita test. Kita test berapa ada kekuatan orang Islam, dan mudah-mudahan kalau benda tu berkesan, kita jadi orang apa ni, kita hantar signal yang betul, dan lain kali orang tak beranilah buat kerja-kerja yang kurang ajar macam ni.